Seorang pemandu lori mengaku bersalah atas pertuduhan memberi suapan wang tunai sebanyak RM3,000 kepada penolong pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan 10 tahun lalu. Chu Tuan Kang, 37 tahun yang diwakili peguam membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Rushan Lufi Muhammad. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah stesen minyak di Bandar Baru Sunggala Port Dickson pada 20 Mei 2012 sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang atas kesalahan memiliki barang kawalan iaitu diesel bersubsidi tanpa permit dan dokumentasi sah. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM15,000 dan penjara 14 hari terhadap tertuduh.